حبه لا ينتهي فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين من كمثل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sekarang kita berada di hadapan istana Urwah ibn Zubair radhiyallahu anhu. Siapakah dia Urwah ibn Zubair radhiyallahu anhu? Urwah ibn Zubair adalah salah seorang tabi'in yang tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mempunyai ikatan dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Urwah ibn Zubair adalah anak kepada Zubair ibn Awam. Zubair ibn Awam adalah salah seorang yang dijanjikan syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zubair ibn Awam berkahwin dengan Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar adalah saudara perempuan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Urwah ibn Zubair adalah anak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga anak saudara Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Urwah ibn Zubair lahir pada tahun yang ke-23 Hijrah dan wafat pada tahun yang ke-94 Hijrah, dan dia adalah salah seorang tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urwah ibn Zubair meriwayatkan hadis daripada jalan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan solehnya Urwah ibn Zubair dikatakan setiap hari dia membaca rubu' Al-Quran, iaitu suku daripada Al-Quran. Dan dia juga salah seorang yang terlalu banyak berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wafatnya Urwah ibn Zubair radhiyallahu an ketika mana dia sedang berpuasa. Jadi inilah kawasan sekitar istana Urwah ibn Zubair. Ini istana Urwah ibn Zubair, dan di sini ada kawasan perkebunan Urwah ibn Zubair radhiyallahu an. حباً تهيم به القلوب وتخفق في كل حين أستلذ بذكره فالعين تدمع والجوارح تنطق.